Sebelum melanjutkan video ini, silakan tekan like, share, komen, dan subscribe ya lur. Sri Sultan Hamengkubuwono VI dilahirkan dengan nama Gusti Raden Mas Mustojo pada tanggal 10 Agustus 1821 Masehi. Beliau adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono IV dari Permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Kencono. Pada tahun 1839 Masehi, ketika sudah berganti nama menjadi Pangeran Adipati Mangkubumi, beliau mendapat pangkat Letnan Kolonel dari pemerintah Hindia Belanda. Kelak pangkat beliau naik menjadi kolonel pada tahun 1847 Masehi. Sri Sultan Hamengkubuwono V wafat dalam kondisi tidak meninggalkan putra. Selang 13 hari kemudian, baru sang permaisuri GKR Sekar Kedaton melahirkan seorang putra yang diberi nama GRM Timur Muhammad yang bergelar Kanjeng Pangeran Haryo Suryaning Ngalogo ketika sudah dewasa. Mengatasi kondisi tersebut, pemerintah kolonial Hindia Belanda menetapkan Pangeran Adipati Mangkubumi sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono VI yang dinobatkan pada tanggal 5 Juli 1855 Masehi. Menginjak usia 27 tahun, beliau menikah dengan GKR Kencono yang merupakan putri dari Susuhunan Pakubuwono VIII dari Surakarta. Sebagai permaisuri Sultan Hamengkubuwono VI, Ratu Kencono bergelar GKR Hamengkubuwono. Pernikahan tersebut menjadi sejarah terjalinnya kembali hubungan baik di antara Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta yang sejak Perjanjian Giyanti sering terjadi ketegangan. Hubungan baik dengan kerajaan lain juga semakin terjalin setelah Sri Sultan Hamengkubuwono VI menikahi putri dari Kerajaan Brunei. Pola pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono VI pada dasarnya melanjutkan model yang dijalankan oleh kakaknya, perang pasif. Hal ini cukup berbeda dengan sikap beliau sebelum naik tahta, di mana beliau cukup keras menentang sikap sang kakaknya. Perubahan sikap ini sekiranya yang menimbulkan kekecewaan dan akhirnya memunculkan gejolak di Kesultanan. Adalah kebetulan beliau didampingi oleh Patih dan Rojo V yang terkenal pandai dalam hal siasat, sehingga banyak masalah pelik dapat terselesaikan. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VI, terjadi bencana alam yang memilukan. Gempa dengan kekuatan dahsyat mengguncang bumi Yogyakarta pada tanggal 10 Juni 1867 Masehi. Tercatat gempa mengakibatkan sekitar 500 korban jiwa. Selain itu, gempa juga memporak-porandakan 327 bangunan termasuk bangunan keraton. Tugu Golok Gilig, sekarang Tugu Jogja, yang tadinya menjulang 25 meter rusak parah. Demikian juga bangunan Taman Sari mengalami kerusakan hebat. Hal yang sama melanda Masjid Gede dan Loji Kecil, sekarang Istana Kepresidenan Gedung Agung. Perbaikan atas kerusakan-kerusakan tersebut membutuhkan waktu lama. Bahkan Tugu Golong Gilig baru selesai proses pembangunan ulangnya di masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VII. International Handbook of Earthquake and Engineering Seismology mencatat gempa waktu itu memiliki kekuatan sebesar 6,8 skala Richter. Sedemikian traumatisnya peristiwa tersebut sehingga Sri Sultan Hamengkubuwono VI meminta agar peristiwa tersebut tidak usah diingat-ingat dan meyakinkan penduduk bahwa peristiwa seperti itu hanya akan terjadi sekali, tidak akan terulang lagi. Itulah mengapa catatan mengenai gempa ini hanya terserak dalam ingatan-ingatan, tidak ada catatan atas secara rinci di karya-karya pujangga keraton.
pada tanggal 20 Juli 1877 Masehi, ketika beliau menginjak usia 56 tahun, Sri Sultan Hamengkubuwono VI tutup usia. Beliau dimakamkan di Astana Besiaran, Pajimatan, Imogiri. Sebulan berikutnya, tepatnya tanggal 13 Agustus 1877 Masehi, putra beliau Raden Mas Murtejo naik tahta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono VII. Peninggalan Sri Sultan Hamengkubuwono VI. Sri Sultan Hamengkubuwono VI meninggalkan dua buah karya seni tari, yaitu Tari Bedhaya Babar Layar dan Srimpi Endrawaseso. Di masa beliau pula dipesan kereta Kiai Mimono Putra yang nantinya menjadi kereta yang dipergunakan ketika diadakan upacara pelantikan putra mahkota menjadi sultan. Adapun kereta kebesaran beliau sendiri yang nantinya dipakai hingga sekarang adalah Kiai Kanjeng Garudo Yakso. Kisah rumit di masa Sri Sultan Hamengkubuwono VI. Tidak lama setelah upacara pemakaman Sultan Habilima, Raden Mas Mustojo ditabalkan sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono VI, Raja Yogyakarta ke-6. Dengan demikian, terputuslah garis singgasana dari teras Sultan Habilima dan beralih ke Sultan Habi6 seiring diasingkannya permaisuri dan putra mahkota almarhum. Raden Mas Mustojo alias Sultan Habi6 menjadi raja pada usia yang sudah cukup matang, 34 tahun. Namun ternyata bukan hal yang mudah baginya untuk memimpin pemerintahan dalam kungkungan penjajahan. Posisi Belanda di Indonesia, termasuk dan terutama di Jawa, sangat kuat. Hampir setiap raja atau penguasa lokal harus mau bekerja sama dengan pemerintahan kolonial Hindia Belanda jika tidak ingin dilengserkan. Ada semacam kontrak politik antara kedua belah pihak, namun tentu saja lebih menguntungkan Belanda. Pilihan itu pula akhirnya yang diambil oleh Sultan Habi6. Ia mengingkari apa yang dulu dengan keras disuarakannya terhadap kepemimpinan sang kakak, yaitu Sultan Habi5. Kini setelah berhasil mengambil alih singgasana istana, Sultan Habi6 justru tidak lebih berani dari kakandanya. Hal inilah yang membuat suasana istana kembali bergolak. Mulai timbul penentangan dari pihak-pihak yang kecewa dengan tak konsistennya Sultan Habi6. Raden Mas Mustojo bisa naik tahta berkat dukungan kuat dari mereka yang tidak puas dengan gaya kepemimpinan Sultan sebelumnya, dan kini Sultan Habi6 justru dianggap tidak lebih berani. Beruntunglah Sultan Habi6 karena memiliki patih yang sangat tangguh, yaitu Danrojo V. Semua upaya perlawanan dan pemberontakan berhasil ditangani dengan baik oleh Patih Danurojo V, sehingga singgasana Sultan Habi6 tetap langgeng dan bertahan lama bahkan hingga akhir hayatnya.